Kita mulai dari huruf B dulu aja deh. Huruf B. Bisa kan bikin huruf B? Bisa. Huruf B. Iya. Oke. Nah, dari huruf B ini kita nggak ngeliat, oh ternyata huruf B itu bisa jadi sesuatu karakter. Aku mau bikinnya jadi binatang yang awalnya B itu apa? B. Badak. Oh. Nah, kita akan bikin badak. Setuju, badak. Pertama, gini ya, badak itu kan ada, apa itu namanya? Cula. Cula namanya. Nih, kita kasih cula dulu nih, di sini. Oke, nah, terus kasih mulut, mulutnya gini. Mulutnya kayak lagi sedih gitu kalau iya. Dia. Iya. Hmm? Ngapain sedih. Ya? Kenapa kok kenapa sedih? Kenapa kok sedih? Sedih ya? Gimana kalau sedih? Gimana sih kita? Nah, terus kasih kupingnya dulu deh. Kupingnya badak itu gini. Kuping badak. Kalau ini kayaknya lagi ngedengerin nih kuping. Nah. Terus kita kasih kaki ya, kaki tapi ini jadi tangan deh, karena dia ini posisinya lagi duduk. Nah, ini tangan satunya. Ya, kaki yang kedua, satu. Badak itu ciri khasnya ada kukunya gede-gede. Tambahin kuku dua, satu dua, satu dua. Satu dua. Biar ini kalau istilahnya itu kelihatan tiga dimensinya. Jadi kakinya biar kelihatan dua, ini kasih satu gini tapi kasih hitam. Itu ternyata triknya. Bayangannya udah, ternyata badaknya lagi tidur. Kalau tidur kasih tandanya tidur. Bisa. Ini kan aneh kalau kita tidur duduk. Nah, kasih nih. Ini dia senden di tembok. Kalau tembok itu kasih batu bata dikit-dikit. Biar. Nah. Ini ya, kasih bayangan. Oh, bayangan di bawah sini. Udah deh, jadi kasih retak-retak loh. Wah. Jadi badak lagi nongkrong di gang ini. Ya.